Testing, testing, check mic 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman untuk para pelabur. April 2022, minggu pertama April 2022. Apa yang senyumannya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2022. Terima kasih kerana bersama dengan saya Azrai Muhammad untuk 30 hari bersama Financial Gori. Kita kembali lagi untuk April 2022, insyaAllah sepanjang bulan puasa ni lah. Aku harapkan sepanjang bulan puasa ni insyaAllah aku boleh buat lah 12 PM setiap hari selama 30 hari. Jadi ketidak sepanjang sebulan ni korang doakanlah semoga timing semua cantik dan sebagainya, okay? Jadi untuk makluman semua, kita bersiaran secara langsung di 3 platform sekaligus. Jadi kita bersiaran secara langsung di Twitter Space Financial Gori, YouTube Financial Gori dan juga Instagram Financial Gori, okay? Jadi untuk yang tak pernah join ataupun yang baru nak join, bolehlah dialu-alukan untuk join dekat YouTube punya live, IG punya live dan juga Twitter Space punya live. Tapi sebelum kita nak mulakan, apalah kiranya kalau korang yang join ni, dekat IG ada ramai yang dah start join, jangan lupa untuk tekan like button dulu banyak-banyak. Yang baru join dekat dekat IG, jangan lupa untuk tekan like button. Yang follow dekat Twitter Space, boleh ajak kawan-kawan lain untuk join sama juga. Dan yang sedang menonton di YouTube live, terima kasih juga kami ucapkan. Jadi untuk yang belum subscribe lagi, boleh pergi ke YouTube channel Financial Gori. Kami ada uploadkan video, insyaAllah setiap minggu kita akan uploadkan video baru di situ. Untuk Twitter dan juga IG macam biasa, kita upload ikut konten macam biasalah. Okay. Sekarang ni apa yang aku akan buat adalah mungkin biasanya, okay, untuk yang tak tahu, biasanya aku akan live dekat Azrai Muhammad punya channel. Azrai Muhammad dekat IG, Twitter, YouTube tak ada . So dekat situ usually mungkin familiar dekat situ lah. Tapi sekarang ni kita nak beralih ke platform rasmi terus dekat Financial Gori, supaya senang untuk aku uruskan semua topik-topik berkaitan kewangan. Kita letak dekat Financial Gori. Dekat Azrai Muhammad ni dia banyak merapu sikit. Ada cerita, yelah, ada cerita pasal personal life aku, mungkin cerita pasal family, pasal rumah ke, kadang-kadang pasal makanan kan. Masih akan berkongsi juga dekat Azrai Muhammad, tapi kita banyakkan dekat Financial Gori punya platform lah, khusus untuk topik-topik berkaitan dengan kewangan. Jadi untuk yang tak pernah join tahun lepas 2020 dan juga 2021, kita ada buat 30 hari bersama Financial Gori. Kalau korang rasa macam familiar, memang aku ambil spirit ataupun aku ambil semangat, aku ambil idea tu direct dari Khairul Amin sendiri. Beliau sendiri kongsi dengan aku untuk come out dengan something macam ni. Dalam lilah lah, dah sejak 2020 kita dah keluarkan 30 hari bersama Financial Gori, dan sekarang aku upgrade menjadi live untuk bangsa 6 angka bangsa berjaya bersama. Jadi aku olah dari buku 6 angka menjelang 25, kita bawa ke bangsa 6 angka supaya perkongsian kewangan dari aku, dari kawan-kawan, dari semua orang dapat sama-sama membantu kita untuk menjadi bangsa 6 angka bangsa berjaya bersama. Apa dia bangsa 6 angka ni? Kau dapat simpanan RM100,000 ke, kau dapat income RM100,000 ke, kau dapat apa-apalah RM100,000 kan, pada usia 25 ke, 35, 45, 55, tak kisah. Yang penting kita berusaha bersama-sama untuk menambah baik pengurusan kewangan kita, untuk capai matlamat dalam hidup kita. Kita ada life goal. Life goal mungkin kau nak kahwin, kau nak beli rumah, kau nak beli phone, macam-macam lah life goal. Nak pergi bercuti, nak melancong, nak naik kapal terbang first class ke, terpulang, life goal masing-masing. Itu adalah life goal. Dan untuk setiap life goal kita akan ada financial goal. Financial goal dia apa? Harga untuk kau dapat life goal kau tadi. Oh, aku bercita-cita nak pergi ke New Zealand, aku bercita-cita nak pergi ke Jepun. Semua kita boleh cita-cita. Aku nak kahwin usia sekian-sekian. Itu semua adalah life goal kita. Tapi untuk setiap impian kita ada harga dia. Ada harga dia. Contohnya kau nak kahwin, ada orang nak kahwin RM10,000, ada yang nak kahwin RM5,000, ada yang nak kahwin RM20,000. Life goal kau, ikut kau lah kau nak kahwin berapa pun. Tapi kau kena define berapa ribu, berapa puluh ribu yang kau perlukan untuk capai matlamat hidup tadi. Dari life goal kita ada financial goal, dan financial goal kita kena adalah income ataupun business goal, dan akhir sekali activity. Itu aku ada kongsi dekat
Financial Glory punya YouTube ada channel, tajuk live, tajuk dia adalah topik wawasan 2022. Dekat situ aku ada kongsi macam mana kita nak buat goal setting dalam hidup kita, nak mencapai matlamat-matlamat hidup yang kita ada, okay? Ha, dekat Twitter pun alhamdulillah makin ramai yang join. Thank you kepada semua yang join live kita. Sekali lagi aku ulang, kita ada live dekat YouTube channel Financial Glory. Kita ada 2 orang. Kita ada live dekat Financial Glory punya IG, 2 orang juga current view sekarang. Biasanya dekat Azraiq Muhammad lagi ramailah sebab Azraiq Muhammad punya followers lebih banyak, tapi aku kena lebih jitu dan lebih istiqomah untuk buat konten dekat Financial Glory punya account, okey. Dan juga dekat Twitter alhamdulillah kita ada dalam 10-12 orang, okey. Okey, 5 minit intro macam biasa. Live ni pun dia tak panjang-panjang, kira 15 ke 30 minit je. Pasal apa puasa weh. Tak mampu aku nak bercakap lama puasa ni kan. Aku pun pilih waktu 12 PM ni supaya korang yang tengah-tengah tak tahu, tengah hari lunch hour tak tahu nak buat apa kan, daripada korang berfikir-fikir pasal makanan, boleh tengok dulu live ataupun video. Lepas habis ni kita zuhur, kemudian baru kita fikir kita nak berbuka apa petang kejap lagi, okay? Baik, dah 5-6 minit aku punya intro. Sekarang aku nak terus ke topik kita. Oh sorry, dekat IG aku lupa nak kongsi topik kita. By the way, kalau korang ada soalan, jangan malu, jangan segan silu untuk tanya saja soalan. Dekat Twitter mungkin boleh DM saja dekat Azraiq Muhammad, dekat YouTube pun boleh komen, dan juga dekat IG boleh tinggalkan dekat ruangan komen soalan-soalan anda, okay? Baik, kena dengan topik kita, senyuman untuk para pelabur. Untuk minggu pertama April 2022, sebenarnya aku sendiri sebagai seorang pelabur, aku sendiri tersenyum melihat portfolio-portfolio kewangan yang ada, banyak yang dah mula mendatangkan keuntungan dan juga mendatangkan dividen. Apa dia portfolio yang memberi kau keuntungan ataupun dividen yang aku katakan awal April ni? Okay, so sebagai permulaan, kita mulakan dengan 2 aset ataupun 2 portfolio kewangan yang memberikan dividen. Dividen dia bagi kita duit lah, cash money. Nombor 1 adalah KWSP, EPF. EPF ni semua orang insyaAllah ada lah. Kalau kau dah kerja, insyaAllah kau ada. Tak kisah apa bangsa, apa agama sekalipun, semua ada lah EPF, KWSP. So KWSP mengumumkan dividen untuk tahun 2021 yang lepas. Tahun lepas punya dividen diumumkan sebanyak 6.10% untuk simpanan konvensional, dan juga 5.65% tak silap aku untuk simpanan syariah. Jadi aku menyeru juga kepada semua Muslim yang beragama Islam yang mana belum tukar lagi status ataupun portfolio simpanan kita dengan EPF, KWSP, tukarlah ke simpanan syariah serta merta, okay? Jangan tunggu lama-lama. Kenapa? Apa beza pula antara simpanan syariah dan juga simpanan konvensional? Kalau dulu EPF ni ada satu atau KWSP ni ada satu je account ataupun satu je simpanan dia. Itu je lah satunya, iaitu simpanan konvensional. Sebab itulah orang dulu kata macam nak keluarkan duit KWSP ni kau kena cuci, kau kena... Ini untuk Muslim eh. Kau jangan fikir cuci benda lain pula. Maksudnya kita kena bersihkan harta kita. Tapi bermula 2016 dah ditubuhkan ataupun dah dibangunkan, bukan bangun lah, build lah, bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia build kan, dah dikeluarkan, dah diwartakan satu lagi simpanan, iaitu simpanan syariah khusus untuk pelabur-pelabur beragama Islam. So beza dengan simpanan konvensional, dalam simpanan syariah ni wang kita dalam KWSP semuanya dilaburkan di pelaburan dana platform yang patuh syariah. Berbeza dengan konvensional. Tadi kau tengok, konvensional bagi 6.10%. Yang simpanan syariah 5.65%. Ada 0.5% beza dekat situ. Rugilah. Jawapan dia tidak rugi. Sebab apa? Selagi mana kita simpan dalam simpanan konvensional untuk KWSP, kita sebenarnya perlu bersihkan harta kita. Bersihkan harta, tak silap aku, dalam 69% ataupun 67%, macam itulah. Over 2/3, maksudnya lebih 2/3 daripada simpanan dalam KWSP kita, kalau simpanan konvensional, kita perlu bersihkan. Apa yang dimaksudkan dengan bersihkan ni? Bersihkan maksudnya kita kena bawa keluar duit kita dan berikan semuanya kepada Baitul Mal. Bukannya pusat zakat eh, ini adalah Baitul Mal. So Baitul Mal ni dia akan gunalah duit yang tak patuh syariah tadi
untuk kegunaan, contohnya buat 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 rumah, buat 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 jalan raya, rumah kebajikan dan sebagainya. So itu adalah harta yang belum dibersihkan, perlu dibersihkan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai cleansing. Cleansing of our asset lah, pembersihan aset ataupun harta kita. Lepas dah bersihkan barulah kita zakatkan. So tadi kalau tengok 6.10% 6.10% dalam simpanan konvensional punya dividen, walaupun nampak banyak, tapi kalau kita cleanse, kalau kita bersihkan 2/3, tinggal lebih kurang dalam 2%, 1.8% macam tu je kita punya dividen yang sebenarnya kita boleh ambil. Dan dari yang dah bersih ni, kalau konvensional tadi 1.8 ke 2%, kalau simpanan syariah memang dah dibersihkan siap-siap, maksudnya dia memang dah dilaburkan ke tempat yang patut syariah. So dari sini barulah kita zakatkan 2.5%, okay? Tapi untuk duit KWSP tak perlu zakatkan setiap tahun. Kita cuma perlu zakatkan by the time kita nak bawa keluar nanti, okay? Jadi balik pada topik kita, itu adalah aset ataupun portfolio kewangan yang pertama, iaitu KWSP. Ramai yang dah join, so aku minta tolong jasa baik korang, tolong komen dekat bawah sebab aku tak capai, tak sampai nak capai phone aku untuk pegang. Aku ada 3 ni, satu YouTube, satu IG dan juga Twitter ni. Korang tolong komen dekat bawah apa aset-aset yang aku kongsikan tadi. Tadi seorang tolong komen KWSP simpanan konvensional 6.10% dan juga simpanan syariah 5.65%. Kenapa nak kena komen? Supaya kawan-kawan lain boleh nampak. Boleh nampak, okey. Yang dekat Twitter pun mungkin boleh tweet juga. Boleh tolong tweet point-point ataupun isi-isi yang aku kongsikan supaya kawan-kawan lain pun boleh dapat manfaat yang sama, okay? So itu adalah aset pertama yang memberi senyuman kepada kita untuk April 2021 ni. Walaupun dividen KWSP ni diumumkan bulan lepas, bulan 3, tapi kira awal-awal bulan 4 jugalah kau happy apa semua kan. Buka kau punya EPM nanti kau nampaklah dia punya statement nanti, okay? So itu adalah aset yang pertama, KWSP. Aset yang kedua pula diumumkan hujung bulan 3 yang lalu untuk mereka yang ada lah aset ni, iaitu ASB2. ASB2, Amanah Saham Bumi Putra yang kedua. Beza dia dengan ASB1 pula, aku ada buat video dekat YouTube pun kita ada kongsi, dekat IG pun ada kongsi, dekat Twitter pun ada kongsi. ASB2 dengan ASB1 adalah dua dana yang berbeza, tapi dia punya ciri-ciri ataupun dia punya, dia lebih kurang sama lah sebenarnya. Walaupun orang kata same-same but different. Dia benda yang hampir sama tapi technically dia different sikit. Apa dia ASB2 ni? ASB2 ni actually adalah extension kepada ASB1. Sebab ASB1 dulu kuota dia dah penuh, so dibuka, PNB buka ASB2 pada tahun 2014. Dan untuk ASB2 pun sama juga, kuota dia adalah limited. Untuk setiap pelabur, kita ni lah pemegang akaun Amanah Saham apa Bumi Putra dan juga ASB2, kita boleh melabur sehingga RM200,000 sahaja maksimum untuk cash money ataupun untuk kita buat pinjaman, okay? So ASB dan ASB2 kesamaan dia dari segi situ, dua-dua boleh buat simpanan sehingga RM200,000. Kesamaan yang kedua adalah dua-duanya fixed price unit, maksudnya dia adalah dana fixed price unit, dana berharga tetap. Satu unit bersamaan dengan RM1. So kau masuk 1,000 hari ni, dapat 1,000 unit. Sebulan lagi kau nak jual, kau masih dapat RM1,000 kau. Berbanding dengan unit trust lain ataupun dana lain dalam ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad, ada yang variable unit price ataupun variable price unit. Ada yang dana berharga tidak tetap. So untuk ASB dan ASB2, dia berharga tetap. Kau masuk RM1, RM1 jugalah kau punya duit. Sebab itu dipanggil juga sort of dia low risk investment yang dananya dijamin oleh kerajaan. Kita panggil macam hampir tiada rugi. Nak kata 100% tiada rugi, apa ciri-ciri ataupun kriteria sebuah pelaburan tu tak boleh kita sebut tak ada rugi langsung ataupun tak ada risiko langsung. Tapi yes, dia dijamin oleh kerajaan, so kita boleh sebut dia sebagai low risk investment lah, ataupun dana yang apa pelaburan yang dijamin kerajaan, dana yang dijamin kerajaan, okey. So yang join dekat IG, dekat YouTube, dekat Twitter, aku tak tahu boleh like ke tidak. Boleh. So jangan lupa untuk like dulu dan tinggalkan ruangan komen apa yang aku kongsikan ni supaya kawan-kawan lain boleh bacakan juga. Ada kewangan graduan kongsi dekat sini. Buka ASB2 RM100 dulu. Ini cerita pengalaman dia lah. Dulu dia buka ASB2 RM100 tahun 2014.
Sekarang duit tu dah jadi RM173 dan naik 73% dalam masa 8 tahun. 73% dalam masa 8 tahun ni kurang lebih dalam 10% setahun. Banyak ke tidak banyak? Walaupun dia bagi dalam 4-5% setahun, tapi compounding dividend yang menyebabkan duit tadi berkembang dan berkembang dan berkembang, beranak. Sebab itu kalau kau jumpa pelaburan yang compounding dividend, jangan lepaskan peluang. Compounding dividend ni macam pasangan yang baik hati, semayang jaga, pandai masak, pandai pula bercucuk tanam, baik budi perkati, malah menghormati pula orang tua. Inilah dia benda-benda yang berkaitan dengan pelaburan yang compounding dividend ni. Dia bagi kebaikan tu berganda-ganda. Sebab itu kau kena appreciate investment yang memberi compounding dividend ni. Ada juga yang kata macam lah, ASB ni dia bagi sikit lah, tapi compounding dividend sebenarnya memberikan pulangan yang besar. Contoh ni, kewangan graduan sendiri kongsi dekat sini, dekat IG ya. Buka ASB RM100 8 tahun lepas, sekarang dah jadi RM173.87, 73.87% dalam masa 8 tahun, 7 tahun actually, 7 tahun. So banyak tak banyak tu lah, dekat 10% setahun eh. Mana platform yang nak bagi, dan dana kau pula dijamin. Kalau kau letak RM100,000 tahun 2014 dulu, kalau kau letak RM100,000, sekarang dah jadi RM173,870. RM73,000 tambah dekat situ. Mana nak dapat? Kerajaan yang bagi, okay? Okay, aku dah lupa dah apa topik kita. Oh, okay. So, topik kita berkaitan dengan pelaburan tadi, okay? So, ASB2 pula diumumkan dividen baru-baru ni. Tak silap aku eh. Sebab aku pula tak ada pula aku punya ni. 4.30%. 4.30% untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2022. Maksudnya dia dividen 2021 lah. So, April ni kalau kau buka kau punya ASB, MySNB punya portal, kau akan nampak siapa yang invest dalam ASB2. Ush, dapat masuk duit kau, dividend dekat situ. Mungkin ada yang tanya, saya dah ada ASB, perlu ke saya buka ASB2? Itu aku akan buat live kemudian lah. Semua nak cerita dalam hari ni tak sempat nanti, okay? Sebab ada dua lagi aset yang aku nak kongsikan pada hari ni, okay? Sebab kita kena stick dengan kita punya topik, jangan melencong merewang jauh-jauh sangat, okay? So, tadi dua dah aku kongsikan aset yang memberi pulangan dividen. So, nombor satu adalah KWSP sebab dia umumkan dividen untuk 2021 awal Mac yang lepas. Kemudian, aset yang kedua adalah dividen untuk ASB2 hujung Mac yang lepas diumumkan. KWSP tadi 6.10% untuk simpanan konvensional dan 5.65% untuk simpanan syariah. ASB2 4.30% untuk ASB2 punya dividen lah. Tapi aku tak sure pula ada bonus ke tidak. Mungkin kewangan graduan boleh kongsi buat. Aku tak ingat pula buat penuh ke tidak kan. Aku nampak baca poster je. Okay. So itu adalah dua aset yang memberi pulangan dividen. Sekarang kita nak masuk ke dua lagi aset yang dia tak bagi pulangan dividen. Maksudnya dia tak bagi kita duit, tapi dia bagi pulangan dalam bentuk appreciation of asset. Appreciation of asset ni dia kira macam kenaikan harga ataupun keuntungan. Sebab tadi dua-dua tadi fixed price unit, betul? Ingat aku cerita tadi fixed price unit tu apa? Kita beli RM1 satu unit bersama dengan RM1. So kalau kau jual kau dapat juga RM1 tadi. So kita akan tengok berapa pulangan ataupun dividen lah, ya, return interest kita yang kita dapat. Untuk second asset ni dia asset yang tak tetap harga dia. Tadi dua tadi low risknya eh. So yang ketiga aku nak kongsi adalah medium risk investment yang pertama. Medium risk investment yang pertama adalah Wahid Invest. So Wahid Invest pun aku buka aku punya dekat Twitter. Sorry aku tertutup lah Twitter tadi. Kan tak dapat pula dengar kawan-kawan dekat Twitter. So untuk Wahid Invest, salah satu pelaburan aku ada dua portfolio lah dalam Wahid Invest. Yang pertama dia bagi pulangan 12.5%. 10.5% untuk awal April ni. Kenapa aku kata dia adalah satu senyuman? Sebab bulan lepas, awal bulan 3, tu ada yang dah komen, Wahid Invest dah boleh senyum lebar masing-masing kan. Sebab awal bulan 2 dan awal bulan 3 dia punya kejatuhan tu luruh jugalah jantung sebenarnya kan. Kalau siapa-siapa yang ada Wahid Invest tu luruh lah juga jantung. Dan of course bila dia makin jatuh, aku buat DCA lah, dollar cost averaging. Dollar cost averaging ni apa dia? Kemudian hari nanti aku akan buat live, aku akan buat video explain. Tapi bila jatuh,
Maksudnya kan tadi aku cerita tadi pasal fixed price unit, ni dia variable price unit. Maksudnya satu unit tu harga dia boleh naik boleh turun. Bila jatuh dan jatuh dan jatuh dengan satu ringgit, kau bayangkan je lah, aku tak boleh nak lukis, kau bayangkan je. Satu ringgit, satu unit. Ini fixed price unit. Tapi kalau dia variable price unit, kalau dia satu unit, mungkin boleh jadi seringgit. Okay. Kalau kau ada seringgit, kau boleh beli satu unit. Tapi bila dia jatuh harga, bila dia jatuh harga, dia jadi 50 sen. Maksudnya dengan satu ringgit, kau boleh beli dua unit. Ha, faham tak dekat situ? Comment, comment dekat situ. Kalau kau faham, kau komen faham. Kalau tak faham, kau komen lah tak faham. Kalau tak faham, nanti aku ulang semula. Okay? Ha, kalau dekat Luno, kau ni buat DCA juga ke? Itu kemudian kita cerita. Eh? Ha, kejap lagi aku cerita. Sebab high risk investment, of course, aku akan masukkan juga sekejap lagi. Kita cerita pasal medium risk investment dulu. Ha, ada yang tulis, faham, faham. Cantik, cantik. Okay? Dekat Twitter tadi yang komen faham ke tidak, bagus. Maksudnya memang semua faham. Ini kalau dekat lecture hall ni, jangan lori lalu. Okay. Pak, lori lalu lalang. So, inilah kehidupan di kampung. Lori tempat lalu, apa semua kan. Tapi alhamdulillah lah, okey lah kan. Rezeki masing-masing. Okay, kat mana aku cerita dia? Okay, sorry. So, tadi aku cerita pasal variable price unit. Maksudnya contoh macam Y Invest kan. Kita bayangkan, kau bayangkan satu unit harga dia RM1. Itu untuk ASB, KWSP, SSPN, benda yang fixed price unit ni. RM1, satu unit. Untuk variable punya price unit, maksudnya dana berharga tidak tetap, satu unit boleh jadi RM1. So hari ni aku beli satu unit, RM1. Esok dia jatuh 50%. So dia jadi 50 sen saja satu unit. Apa nak buat? So kalau kau ada RM1 dan kau beli pada harga tersebut, harga di mana satu unit bersama dengan 50 sen, kau akan dapat dua unit. Dan bila dia naik menjadi RM1 nanti, dia akan ada kenaikan 100%. So kau untung lah. Dengan 2 unit, yelah tadi kau dapat 2 unit kan. So bila naik nanti kau dapat lah RM1 ataupun RM2 tadi. Maksudnya 1 unit dah bersama dengan RM1. So tadi kau beli 50 sen, so sekarang dia jadi RM1. Okay? So untuk Y Invest, bila dia jatuh awal bulan 3 yang lepas, aku pun top up lagi. Top up dan top up dan top up. Actually dia jatuh lama jugalah. Tak silap aku sejak dari bulan 2, bulan 3 awal tahun, bulan 1 awal tahun tu memang ramai macam cantik. Dah sampai 16%, 15%, 18%, 20%. Sebab aku ingat aku screenshot dan sangat happy tu, nampak 20%. Masuk bulan 3 dah jatuh jadi 7%, 6%. Aku ada dua portfolio. Satu portfolio yang aku dah buat lama bulan 2020 yang lepas, satu lagi aku buat baru setahun. So yang baru setahun tu US stocks, dia punya percentage dia jatuh sehingga 2.5%. Ha, bila jatuh sampai 2.5%, maksudnya kalau aku masuk RM1,000, dia hilang 2.5%. Dalam RM25 aku hilang dekat situ. Rugilah. Ha, rugi on paper. Selagi mana kita tak jual, selagi mana kita tak withdraw, selagi itulah kita cuma rugi on paper saja. So bila dah rugi, apa yang aku buat? Aku top up lah. Ha, top up, okay? Dan itu adalah aset yang ketiga, medium risk investment punya aset yang aku katakan, Y Invest. So bila dia naik baru-baru ni, naik sehingga 10%. Yang tadi, negative 2.5% ni tadi menjadi 7%. So ada kenaikan sehingga 9%. Memang senyum lebar lah. Cumanya untuk Y Invest ni kita kena faham satu perkara untuk yang baru masuk ataupun yang ada aset lah Y Invest. Kau nak withdraw ataupun kau nak cash out, dia tak ambil masa yang pendek. Dia ambil masa, aku pernah try cash out, dia dalam 7 ke 10 hari. So kalau kau nampak dia naik, oh hari ni naik 10%. Kau jangan terus withdraw, takut nanti by the time dia withdraw nanti dia jatuh. So kalau nak withdraw, kita pastikan kita punya kenaikan tu dah orang kata dah ada macam compounding punya increment lah. Mungkin naik dari 25%, 30%. Time tu kalau kau nak bawa keluar, at least kalau dia jatuh pun taklah jatuh mendadak. Sebab dia masih medium risk investment. Penurunan dia takkan sampai 50%. Paling-paling tidak pun mungkin dalam, yang paling tinggi pernah aku nampak pun negative 15%. Itu pun masa awal-awal pandemik dulu. Yang lain-lain mungkin dalam 1%, 2%. Dia punya perbezaan setiap hari, okay? So berbeza dengan itu, sekarang kita nak masuk portfolio yang terakhir ataupun aset yang terakhir, iaitu aset, tadi ada dalam komen tu, Bitcoin ataupun Luno. So crypto juga awal tahun senyum lebar. Masuk tengah-tengah bulan 1, dah masuk bulan 2, ada yang sampai 50% punya penurunan, kejatuhan dia. Dia punya fall ke
kerugian lah, orang panggil-panggil on paper punya kerugian ada yang sampai 50%. So tadi ada yang tanya, adakah aku buat DCA kalau Luno? Aku buat juga DCA untuk Luno tapi tak banyak sangat. Bila nampak negatif 50%, maksudnya turun sampai 50%, walaupun aku tambah, tapi masih ada sikit macam, eh ni kalau jatuh dan jatuh dan jatuh sampai ke bumi ni tak tahu nak buat apa. Ha, ada yang komen kat situ, BTC to the moon. Memanglah Bitcoin ni kita berharap dia pergi ke bulan, BTC to the moon. Kalau naik, kalau dia jatuh takut tersembam jatuh ke atas tanah. Sebab itu aku suka ingatkan kepada semua, sama ada kita pelabur baru ataupun pelabur yang lama, kita tak boleh sama sekali mengawal return. Kita tak boleh kawal pulangan berapa yang kita nak dapat. Berapa yang kita nak dapat tu dia bergantung pada pasaran, bergantung pada macam-macam lah. Tapi apa yang kita boleh kawal adalah kita boleh kawal risiko. Berapa banyak kau nak laburkan, itu kau boleh kawal. Contohnya kau nak masuk Bitcoin RM1,000. RM1,000 ni je lah duit yang kau ada. RM1,000 ni 100% simpanan kehidupan kau yang kau ada. Maksudnya kau meletakkan risiko 100% duit kau ke dalam aset berisiko tinggi. So sebab itu kita nak kawal pulangan ni tak boleh. Silap air bulan, ramai yang masuk masa dekat pucuk dulu kan. Ada yang harga sampai RM275,000 dia masuk. Kemarin itu hari dia punya jatuh harga sampai RM135,000. Mampus kau kat situ kan. Eh, YouTube ngaji tak sensor kan kalau cakap mampus kan. Okay. So sebab itu kita nak kawal return ni, nak kawal pulangan ni tak boleh. In fact ASB yang tiap-tiap tahun dalam 4-5-6% tu pun kita tak boleh nak tahu exactly berapa yang kita akan dapat tahun tersebut. Letak anggaran boleh 4-6% lebih kurang kan. So untuk itu untuk pelaburan risiko rendah, low risk investment. Kalau lagi tinggi lagilah besar dia punya risiko. So sebab itu apa yang kita boleh kawal lah, kita kawal risiko. Kau nak letak berapa banyak? Kalau kau ada 100,000 aset, saya kata enam angka, kau ada 100,000 aset, kau nak masuk dalam pelaburan berisiko tinggi 10% saja, 10,000 je. Okay, kau letak 10,000. Pelaburan berisiko sederhana, kau masuklah dalam 30%, 30,000 kau masuk dekat dalam Wahid Invest, dan remaining 60% kau letak dalam kau punya low risk investment. So dengan cara ni, aku nak lukis tak ada, tak dapat, sorry lah kan. Kalau kat iPad ni pun, kalau boleh share screen aku boleh lukis kan. Dia akan jadi macam piramid. Ni aku buat logo je eh. Ini bukan Freemason eh. Ya, ini adalah piramid pelaburan. So piramid pelaburan ni kalau paling rendah, kalau paling rendah dekat bawah kita akan ada low risk ni investment. Low risk ni investment. Kemudian paling atas kita ada yang medium dan akhir sekali adalah high risk ni investment. So lebih kurang macam ni lah. Ni aku dah lukis lah untuk yang tengok dekat YouTube dengan dekat IG mungkin boleh nampak. So ini low, ini medium dan juga ini high risk. Kalau kita letak low paling banyak di bawah, kita punya piramid akan jadi stable nanti. Tapi kalau kita terbalikkan low kita, buruk pula punya. So kalau low kita ni, low kita letak kat bawah, medium dekat tengah-tengah, dan high ni paling banyak kita laburkan, so piramid kita akan jadi goyah. So kalau high risk ni jatuh 50%, habis collapse kau punya portfolio nanti. So sebab itu, itu nak invest, jangan invest guna duit beli beras. Kau guna duit beli Starbucks segelas. Faham tak? Maksudnya jangan guna duit keperluan kita, guna duit lebihan ataupun guna duit yang kita buat untuk kemampuan kita. Okay? So untuk Bitcoin ataupun untuk Luno, dalam sebulan ni berapa kenaikan, berapa senyuman yang kita nak cerita tadi? So senyuman dia adalah ada empat yang aku tengok kan, dari 20% ke 35%. So tengok dekat YouTube dan juga dekat IG, dekat Twitter pun ada, aku ada kongsikan dia punya gambar dan juga inilah apa nama, dekat TikTok pun ada video aku tunjukkan dia punya perbezaan. So untuk permulaan, Bitcoin naik sampai 20% dalam masa sebulan ni, awal Mac sampai ke awal April 20%. Kemudian ada yang lain-lain lah, Litecoin, Bitcoin Cash dan juga Ethereum. Ethereum paling banyak sekali, naik sampai 35%. So awal bulan 3 kalau kau park 10,000 sedebu, naik 35%, so sekarang kau dah ada 3,000 setengah sebulan gaji. Cerita dia sekarang, adakah kau ada keberanian nak letak 10,000 sedebu masa dia jatuh mendadak dulu? So ini semua memerlukan skill, kemahiran dan juga pengalaman. So that is why untuk cerita tentang skill, kemahiran apa semua ni, insyaAllah aku akan buat live yang akan datang lah, live in the next session. Dan dekat situ aku akan cerita lebih panjang lebar lah tentang bagaimana nak mula melabur dan juga bagaimana kita nak pergi ke pelaburan yang lebih berisiko tinggi. Okay,
Okay, so habis dah lebih kurang dalam 30 minit. So sekarang kita buka ruangan untuk tanya soalan dalam 5 minit insyaAllah. Dekat sini ada yang kongsi, saya ada jumpa buku bagus pasal kripto dekat Shopee. Tajuk dia Wagmi. Wagmi ni apa? We all gonna make it. Nah, ni istilah-istilah geng-geng kripto lah. Okay. So itu soalan-soalan dia. Apa, ramai jugalah. Ini masuk WhatsApp pun ada. Aku suruh tanya komen, soalan dekat komen. Kau WhatsApp aku eh. Kat WhatsApp sabar dulu, aku tak boleh buka lagi. Sebabnya aku tengah buka phone ni untuk live. Kan aku buka WhatsApp kan, apa pun tak jadi je lagi, okay? Ada yang kongsi dekat situ, betul. Nasib baik minta pandangan Gori hari tu. Hampir-hampir saya bawa keluar, alhamdulillah. So sebab itulah, kalau boleh eh, apa-apa keputusan kewangan yang korang nak buat, tanya orang lain. Tanya dulu. Tanya orang yang lebih hebat, lebih pakar. Ramai lagi orang hebat dekat luar sana. Tanya pandangan, pendapat, dan tanya 2-3 pandangan. Kalau boleh biar ada pandangan yang menentang dan juga yang menyokong. At the end of the day, kita sendiri yang ada untuk diri kita, untuk kita buat decision. Kau jangan macam bila kau dah ambil keputusan yang salah, nanti kau blame orang lain, tak. Sebab all single decision is relies on our calculated risk ataupun informed decision. Kita dah buat keputusan ni, kenalah buat keputusan yang berpengetahuan. Maksudnya kau tahu kenapa untung, kau tahu kenapa rugi. Barulah kita tak salahkan orang lain, okay? Kewangan graduan ada kongsi. Ini baru bulan 4 ni cerita eh. Bulan ni insyaAllah, bulan 4 ni pula insyaAllah akan ada pengumuman 2 lagi dividen untuk aku. Untuk aku ada 2 lagi dividen yang aku sedang tunggu. Nombor 1 adalah Amanah Hartanah Bumi Putra, AHB. Biasanya hujung bulan 3 dulu, tapi sejak pandemik ni dia dah masuk ke awal bulan 4. Dan yang kedua adalah koperasi. Satu koperasi lah aku masuk, tapi koperasi ni aku dah keluar dan siapa yang nak masuk aku tak berapa galakkan sangat sebenarnya. Sebab ada beberapa isu yang aku jumpa dan insyaAllah nanti aku akan kongsi lah. So tunggu juga pelaburan untuk dividen untuk tahun lepasnya. Aku keluarkan tahun ni, so at least tahun lepas tu dapat lagi lah dividen kan. Untuk yang ada koperasi merakyat pun insyaAllah akan diumumkan tahun ni juga. Macam mana nak invest dekat AHB? Okay, Amanah Hartanah Bumi Putra ni, duka citanya aku ingin mengumumkan bahawasanya, okay, tak adalah, aku bukan nak mematahkan hati korang. Aku cuma nak memberitahu realiti dia adalah kuota dia dah habis. Kuota dia dah penuh dan aku tak nampak orang akan buka kuota dia kot. Sebab dulu masa start pandemik, ramai orang jual dia punya unit sebab nak dapatkan cash eh. Tapi sekarang, bila keadaan macam dah tenang, dah apa semua, orang mula top up. Aku pun nak top up, kadang-kadang tak lepas. So AHB ni, aku pun tak berapa nak, tak tahu lah nak beritahu korang kan, nak pergi buka ke tidak. Kalau korang rajin, pergilah ke Maybank ataupun Mbank, try lah tanya. Tapi itulah, chances dia macam mungkin 95% korang takkan dapat kot. Tunggu je lah nanti kalau dia ada buka kuota. Ada kat situ, ada lagi Maybank 7 pelaburan tambahan lepas. Kalau orang yang dah sedia ada account, boleh buat penambahan. Orang yang dah sedia ada account, memang kalau nak top up tu masih boleh. Untuk orang yang baru nak buka akaun, biasanya tak lepas lah. Sebab dia kena tunggu seorang ataupun 2-3 orang dah caw. Itulah apa yang aku difahamkan dari pegawai bank, okay? So itu saja live kita untuk hari ini. Makin banyak soalan dah dimasuk, tapi kita simpanlah untuk next live. Esok kita akan ada live lagi jam 12 tengah hari insyaAllah. Aku akan cuba untuk live setiap hari jam 12. So korang tengok live aku pukul 12, dah habis ngam-ngam kan. Korang pun pergilah buka IG Kero Aming, kau tengoklah nak masak apa hari ni. Sebab dia akan post setiap hari jam 12 tengah hari untuk buka puasa. Cik, aku pula promote dia punya kan. 3 petang dia akan buat live untuk masak-masak, dan pukul 10 malam dia akan buat untuk moreh. Aku pun tak tahu kenapa aku promote, tapi benda baik, why not kita sokong kan. Dan aku pun nak berterima kasih kepada dia jugalah kalau kau tengok ni lah kan. Sebab dia juga yang memberi idea kepada aku untuk buat 30 hari bersama Financial Gory ni 2 tahun lepas. Awal-awal pandemik tu, dah alhamdulillah sekarang ni dah 2 tahun. So kita keep on running lah. Thank you kepada semua yang join. InsyaAllah. Kalau ada topik yang nak aku sembangkan atau bincangkan, boleh beritahu dekat IG boleh, YouTube boleh, dekat Twitter pun boleh. Tinggalkanlah pesan dekat DM ke, komen ke, tweet ke. InsyaAllah nanti aku akan study dan aku akan kongsi dengan korang. Aku punya ni lah finding sebab kenaan topik tersebut. Okay. Sekejap kita screenshot dulu satu. Okay. So thank you kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari esok jam 12 tengah hari. Sebelum cari apa nak berbuka tu, kita sembang dulu pasal kewangan, okay? InsyaAllah aku doakan kita semua, nombor satu, bulan Ramadan ni kita diterima amalan-amalan kita, kebaikan kita,
Mungkin ada kejahatan yang kita buat dalam kita tak sedar, mungkin diampunkan, kebaikan kita diangkat, diterimanya amalan kita, dan kita dipermudahkan urusan rezeki supaya kita dapat berkongsi rezeki kita dengan orang lain dan dapat menyampaikan manfaat kepada orang lain. Ingat, tujuan kita hidup di atas muka bumi ni tak lain tak bukan adalah untuk sami'ana wa ata'na. Kita mendengar dan kita patuh. Apa yang kita patuh adalah segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan berbuat baik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat, dan manfaat itu insyaAllah menjadi bekalan kita untuk akhirat nanti. Akhir apa kan? Akhirat lah. Akhirat nanti. Okay. So itu saja, dan aku doakan kita semua dapat menjadi bangsa dan mangka bangsa berjaya bersama. InsyaAllah jumpa lagi. Stay safe, stay sane everyone. Assalamualaikum. Bye-bye.